Jadi guys, kita di sini akan mencoba untuk mencapit di event Shopee Capit Coklat. Capit koin 2 kali lipat. Kalian bisa dapatin sampai 400 koin, di mana biasanya itu 200 koin aja guys. Kemudian bisa dapatin namanya iPhone 12 pada akhirnya. Selama ini dikasih Samsung aja. Nah, setiap hari ada namanya hadiah harian. Termasuk JBL Flip 5, Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy Buds Live, Xiaomi Mi Watch, Huawei MatePad T10S, Oppo Reno 5, sampai dengan Xiaomi 10T Pro. Wow. Hello guys, welcome to Get It Channel. Di video kali ini kita akan coba bermain game Shopee Capit edisi Valentine. Kalian bisa cek di sini ada banyak hadiah guys, terutama di sini ada iPhone 12 sebagai hadiah utamanya. Cuma di sini enggak nampak ya. Golden ticket itu bisa kita dapatin dengan mencapit seperti biasa. Kalau beruntung kamu bisa dapatin namanya iPhone 12. Oke. Di sini kalian bisa cek hadiahnya ada JBL Flip 5, 400 koin Shopee dan voucher belanja yang tidak begitu penting ya. Kemudian kalau kamu pakai Shopee Capit yang mesinnya standar, mesinnya biasa, ada voucher sampai dengan 10.000. Gak nampak juga di sini, voucher diskon 10.000 dan voucher diskon 50%. Kita coba dulu yang gratisan guys, nanti baru kita coba untuk bagian yang premium. Oke, di sini kita bisa lihat hadiahnya agak beda modelnya. Ada kantong belanja, ada bentuknya seperti kue atau hadiah bunga-bunga guys ya. Dan ada kado bentuk love. Kita capit aja karena ini gratisan, langsung gas aja. Wow, maaf kamu belum beruntung. Bahkan langsung gak beruntung ya. Gak dapat apapun. Mantap sekali. Oke, jadi saya kan langsung masuk ke iPhone 12. Dimana kita bisa dapat iPhone 12 dengan ikutan capit tersebut. Oke, let's go. Semoga beruntung guys, saya hanya akan mengambil untuk mengincar golden tiketnya juga. Iya, dapat kan tiket grand prize. Selamat kamu berhasil dapat tiket grand prize. Saya klaim dulu. Oke, jadi saya punya kesempatan dapatin iPhone 12. Wuhui. iPhone 12 tersebut akan diundi pada tanggal 16 Februari. Berarti sekitar ada 8 hari dari sekarang guys ya. Oke, saya sebenarnya mau coba sampai habis tapi sayang koin guys. Oke, lumayan ya balik modal ya. Karena sekali capek kok nggak salah habis 200 poin ini. Tuh, lumayan guys ini. Apa mungkin sesinya baru mulai ya? Oke, dapat grand prize. Ya, kalau balik-balik modalnya nggak masalah kan kita ikutnya kan. Tapi kalau nggak balik modal rasanya males capeknya. Nah, 400 koin cuan juga guys. Daripada nggak ada kerjaan, kalian bisa ikutan. Ini saya coba di jam 1 malam, nanti saya nggak tutupi waktunya, kalian bisa cek. Atau mungkin memang di jam tersebut dapat koin yang banyak ya. Kalian tulis kolom komentar juga. Karena saya lihat di sini nggak ada 100.000 koin. Berarti grand prize-nya itu cuma iPhone dan JBL Flip. Seperti itu mungkin. Nah, saya kan capek sampai habis. Lagian tidak rugi ya. Karena sudah dikasih modal sama Shopee berbentuk koin Shopee. Oke, gas terus. Ini eventnya agak lumayan ya. Kemarin sampai nggak ada event sama sekali. Ini tanggal 8 ke atas sudah mulai gamenya mantap. Terutama di Shopee Capit ada iPhone 12. Biasanya dikasih Samsung Galaxy S20 FE. Kayaknya kurang nendang gitu ya. Kalau ada iPhone kan mantap kan. Banyak penontonnya soalnya kalau kita bahas iPhone. Kalau bahas yang lain kayaknya nggak ada yang mau nonton. Oke, sejauh ini saya dapat banyak koin guys. Jadi kalau kamu ikutan Capit ini sebenarnya nggak rugi ya. Kalau awalnya bagus, pasti nanti dapatnya banyak koin, kayak gini. Bahkan kalau nggak menang grand prize itu nggak masalah, kan? Nah, grand prize lagi. Oke, capaian terakhir. Terus kolom komentar ya, guys, ya. Kalau kalian capai itu dapat apa aja. Saya dapat voucher belanja itu nggak gitu banyak, ya. Saya balik dulu ke sini. Saya cek dulu. Hadiah Shopee. Oke, kalau kita cek di sini ada voucher diskon 1. Kemudian... kebanyakan itu koin ya guys ya, sama 3 grand prize. Jadi sebenarnya untung ya. Kalau kalian ikutan bakal untung semua, gak rugi-rugi amat. Nah, kalau tampilannya jadi seperti ini karena saya menggunakan iPad guys. Jadi saya mesti keluar lagi di sini di browser, baru saya bisa main game di iPad tersebut. Udah saya bahas di video sebelumnya guys, iPad atau iPhone tidak bisa main game di Shopee. Jadi mesti menggunakan sistem browser. Oke, kayak itu aja guys. Nanti kalau kalian pengen bahas yang lain, tulis di kolom komentar ya. Karena kalau festival game-game Shopee seperti ini, kalian bisa baca sendiri ya.
Dan intinya di sini saya lihat hadiah utamanya cuma S21 Ultra sama iPhone 12 saja dan tanpa game utama. Oke, jika masih ada pertanyaan, kalian bisa bahas, dan jika kalian mau lihat eventnya ada apa aja di sini ya. Oke, thank you for watching. See you on our next videos. Bye bye.